Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku Jumpa lagi bersama channel kesayangan kita Hasan Media Dada Payam Oke bosku dalam video kali ini Kita akan mencari Bahan-bahan bonsai Yang ada di sekitar sawah Persawahan sini ya Oke kita akan berjalan menuju Ke bawah sana aja bos Jadi mungkin sana banyak Oke simak terus videonya Check it out jadi saya punya planning ke depan ini sengaja saya buang pucuk-pucuknya bocok yang panjang saja dan semua ranting-ranting dan cabangnya akan saya bawa pulang ya bos ya jadi nanti supaya bisa langsung di wiring soalnya ini saya sudah punya pandangan ke depan jadi kalau saya habiskan bahan ini sudah tidak berkarakter lagi dan sama sekali tidak bagus ya hanya kecil gitu saja, tetapi kalau saya sengaja tidak buang dengan cabang dan ranting-rantingnya, saya ambil yang perlu dan saya buang yang sedikit-sedikit saja. Ini ke depannya punya karakter yang bagus, Bos. Jadi, saya sudah punya kandang ke depan, jadi nanti uh, bisa disimak video selanjutnya ya. Setelah ini akan saya buatkan video yang sudah saya konsep. Kalau ini masih belum terlihat ya, tetapi saya hanya mengambil bahan-bahan tertentu yang menurut saya punya prospek ke depan. Jadi saya sudah punya anangan angan seperti ceruti apa ya. Oke. Ternyata kalau kita lihat, eh, seperti ini kalau dekat ya. Nah, jadi sengaja cabang dan ranting tidak saya buang. Akarnya panjang bos, sepertinya harus kita kurangin ya, karena terlalu panjang. Nah. Jadi saya sudah punya gambaran ke depannya. Menurut saya cantik. Ya, kalau ini sih belum terlihat ya. Jadi bisa disemak terus kelanjutannya. Kalau sekilas sih terlihat biasa saja. Oke, kita lanjutkan kita bawa pulang Bosku, kita bawa ke rumah ya. Oke. Check it out Oke, kita tanam dulu di pot seadanya ya yang ini saya pakai toples sosis ya <ganti> jadi nggak apa-apa seadanya yang penting subur dulu ya bos ya kita kasih batu sama campuran pasir sungai ini ya saya jadikan satu supaya tidak lembek jadi saya memang sering menggunakan Pasir sungai dan campuran tanah, kadang ya campuran batu, jadi supaya cepat subur. Jadi nanti cepat ini, bos. Ya, oke. Setelah ini, kita kasih air langsung. Nah, sekarang saatnya pembuangan daun, kita harus menghabiskan semua daunnya jadi kalau yang tidak perlu pucuknya pun kita potong atau mungkin sesekali saya juga sering menyisakan yang sampai pucuknya tapi kalau jenis bidara ini kan daunnya panjang ya bos jadi apa rantingnya e, cabang-cabangnya ini memanjang jadi tidak mungkin kita sisakan sama pucuknya kecuali yang masih pendek ini sudah panjang-panjang ya pembuangan daun ini bertujuan untuk mengurangi penguapan ya bos nah kalau semua daun-daunnya sudah dikurangin maka ini bisa mengurangi penguapan jadi tidak terlalu boros air nah supaya cepat tumbuh tunas-tunas baru dan saya jamin ini langsung bisa diwiring ya oh, simak terus videonya kelanjutannya mungkin sehari atau dua hari kedepan kalau saya sudah melihat oh ini hidup akan saya langsung buatkan video dan ganti pot langsung ya bos jadi ini masih miring nanamnya nanti akan saya tegakkan dan saya bentuk uh, akan saya bilok-bilokkan nanti ya bos jadi tegak seperti ini nanti akan tegak Oke bosku terima kasih telah menyimak video ini semoga bermanfaat tunggu selanjutnya uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selalu.